Teknik mesin nanti. Sebelumnya perkenalkan dulu, ada aku Fikri dari Padmanaba 75, Teknik Mesin angkatan tahun 2020. Nah, mungkin teman-teman yang lain, teman-teman mesin yang lain bisa perkenalan diri juga. Dihan. Halo, halo, halo teman-teman. Halo, halo semuanya ya. Ini aku perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu, halo teman-teman. Ini filterku lucu banget kan. Anjir. Udah, ini yang mesin on cam dulu dong. Mesin lain dulu dong. Jangan malu-malu dong. Aduh, Fawas ganteng banget. Ahmad Afdadaza Linus. Udah, serem-serem nih. Gila, gila, gila. Tuti ya, sopo. Tuti, ayo. Tuti ya, mesin on cam. Mungkin Rio, barangnya coba Rio. Oh, oke, okay. Nah, ini perkenalan dulu deh, teman-teman ya. Ini perkenalan dulu. Halo teman-teman semua. Nama aku Adrian Lukas ya, biasa dipanggil Lukas dari mesin 19 ya. Ini mesin 19, universitasnya mana ya? Universitas UGM kayaknya. Ya udah, ini dari teman-teman yang lain kenalan dulu ya. Siapa nih? Siapa nih? Ini ada Kakak Fahri nih, Kakak Fahri. Absen dulu ada Kakak Fahri, ada Kakak mesin UGM Fawes, ada Kakak UGM Faras, ada Linus. Ayo, absen dulu, absen dulu. Ayo, Fahri. Kamu duluan, Fahri. Fahri. Mana sih Fahri ini? Tuti, siapa Tuti? Bobo, Tuti. Ayo, ayo, woy. Perkenalan dulu, buran. Fahri. Ya udah, gak denger buat tadi. Halo, Lu. Fahri. Salam kenal. Halo. Ayo, yang lainnya, yang lainnya. Ya, Linus, Linus, Linus. Faiz juga, mana Faiz? Ya, gue Linus. Oke, oke. Oke, keren. Oke, keren. Siapa lagi nih? Wesert ya, mesin ya. Mesin. Nih, Fahri udah. Faros, Faros. Faros gak mau kenalan, Faros. Gak mau ya? Ya udah. Fawas, Fawas, Fawas. Fawas, kenalan dulu, Fawas. Halo, aku Fawas, biasa dipanggil Wawan. Faiz mana Faiz? Faiz. Faiz Rafli. Menerbangkan pesawat. Waduh, kayaknya dia malu-malu ya, malu-malu ya. Ayo, Is. Ya, Is, ya, Is. Kalau langsung langsung aja teman-teman ya. Di sini saya lebih ini aja ya. Maaf ya kalau ini agak-agak jelas ya. Ini saya mau tanya sebelumnya nih dari teman-teman di sini, siapa sih yang mau daftar teknik mesin? Boleh raise hand apa ngechat aja dong, ngechat aja sini sini. Halo, ada Raffi Al Syahron. Ayo ayo, mana-mana yang mau daftar mesin on cam. Kalau kagak on cam, gua doain kagak masuk. Cepetan. Saya komen. Ayo, yang mesin on cam mana ini? Jangan malu dong. Emang ini saya presentasi aku mau gue. Aku wae. Ya wes. Ini caranya gawe galeri ya bro. Terus kerasa presentasi, wah ya seru-seruan aja. Di mesin tuh gak ada presentasi, ya ada seru-seruan. Nah, udah gitu ya teman-teman ya. Ini yang mesin harus on cam ya teman-teman ya. Nah gitu ya. Ini aku udah tanya nih, mungkin dari teman-teman 76 mau memperkenalkan nih teman-temannya yang mau mesin siapa aja. Boleh diperkenalkan dia. Ahmad Ahde. Ahmad Ahde perkenalkan teman-temannya. Oh, ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Ahda, dari Padmanaba 76. Temennya yang mau masuk mesin mana? Oh, siapa aja, siapa aja. Temennya itu, kalau nggak salah ada Rafli Al Syahron itu mas. Mana Rafli Al Syahron? Dupan. Al Syahron mana? Siapa itu Rafli Al Syahron? Gak kenal. Ya, plek, plek, di plek, plek. Siap, hadir. Oke, bagus, bagus. Tafsir. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Jovan, Jovan. Oh ya, Jovan, Jovan. Tadi udah aku chat, Jovan. Mantap. Dia bilang apa ya? Udah. Tidak terlalu lama-lama ya, teman-teman ya. Ya, jadi ini Mechanical Engineering UGM. Bisa di next PPT-nya. Kakak Fikri, Kakak Fikri. Ya, yes, sebentar. Oke. Dah, ini presentasinya dilihat-lihat aja ya, nggak usah dibaca ya, nggak usah dijelasin juga, dilihat-lihat aja. Nggak terlalu penting soalnya. Ayo, langsung next aja, langsung next. Ini aja lah, segitu nana. Iya, nanti gampang lah, gampang. Oke, oke.
Ini pengertiannya ya teman-teman ya. Terus ini akreditasinya intinya kayak gitu. Ya nanti ada di-share PPT-nya nanti di-share. Iya betul. Lanjut lanjut. Ini kalau mau dipin jadi banner. Ya ini mata kuliahnya banyak banget. Ya. Mata kuliah cuma 4 doang. Gak ada mata kuliah mesin 4. Katanya. Ini kamu kuliah di mana? Katanya seru-seruan, Bang. Di mesin. Oh iya iya ya udah ya langsung naik aja langsung naik. Iya. Itu seru ya teman-teman ya. Enggak ini buat ya, semester pertama ya teman-teman. Nah, terus ini. Nah, ini prospek kerjanya tuh ini akan dijelaskan oleh yang lebih berpengalaman nih. Kalau suruh menjelaskan kayak gini akan dijelaskan oleh mesin UGM 19 Fahri. Ayo Fahri, keluarkan kata-kata ajaibmu Fahri. Eh, apa tuh ngawur? Kamu lah, kamu enggak pernah proyekan lu. Aku juga enggak pernah. Ya, ya, astaga. Ya udah ini ya teman-teman ya pokoknya. Intinya tuh ada ini tuh apa kayak konsentrasi kalau di mesin tuh namanya konsentrasi. Jadi nanti semester berapa? 5 ya? 5, 6. Itu nanti kita bisa ambil ya semester enggak tahu. Ya itu enggak tahu aku juga. Itu kita bisa ngambil konsentrasi ada apa mekanika terapan, manufaktur, material teknik sama konversi energi. Mekanika terapan tuh kayak intinya apa yang fisika banget gitu lah, yang ketoke sih ngono aku berarti sih. Nah, tapi kayaknya gitu. Nah, terus yang manufaktur itu, ya intinya kalau suka apa bangun-bangun mobil, bikin-bikin, bengkel, nah itu manufaktur. Kalau material teknik itu, apa namanya, kayak teman-teman bikin material baru, carbon fiber atau apalah, kayak gitu. Biasanya Mas Andihan itu lebih jago sih kalau kayak gitu. Kalau enggak, Mas Faros nih sebenarnya, Mas Faros. Iya, itu Mas Faros jago banget. Nah, jago banget tuh Mas Faros tuh. Nah, jago banget dah. Nah, terus kalau konversi energi itu, kayaknya kalau enggak salah Mas Dihan sama Mas Wawan tuh lagi garap ini ya di bidang konversi energi ya. Enggak tahu. Dian siapa Dian? Pokoknya gitu ya. Ya ntar ditambah-tambahnya di Q&A aja ya, Bang ya. Oke. Iya, benar. Jadi langsung next aja ini PPT-nya kita lihat-lihat aja ya PPT-nya ya. Saya enggak terlalu penting menurut saya. Oke, udah habis. Udah habis. Belum. Lanjut. Nih. Kegiatan. Oh, lanjut lagi itu. Udah pada ini tahu ya, semua lah emang ya. Terkenal banget dah mesin UGM dah. Oke. Okay. Terus ini. Nah, ini nanti ada ini pokoknya nanti PPT-nya di share ya. Nanti yeah, dibaca sendiri aja. Gitu. Ini kegiatan yang tim tadi yang disebutin di sebelumnya. Iya, yeah, ini timnya banyak banget nih, Nanti kalau mau tanya-tanya tim mau sama Mas Faros sama Mas Hilmi itu mereka jago-jago banget, guys. Kagak tertandingi dah, sumpah. Se-Indonesia aku, paling jago mereka. Mantan. GG Gaming. Udah lanjut. Kakak Fikri lanjut. Udah habis, Om. Ini PPT-nya udah habis ya. Jadi teman-teman di sini aku lebih ke arah membuka pertanyaan aja ya. Ini kan apa ya? Kalau untuk masalah matkul lah macam-macam dan macam-macamnya kan udah bisa di-search sendirilah di Google itu udah banyak banget. Udah mau belajar sendiri dari sekarang juga udah bisa kayak gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang masih penasaran tuh yang apa ya soalnya kalau di menurut saya ya di mesin tuh yang paling penting tuh nggak terlalu tentang akademiknya tapi tentang kulturnya kayak gitu teman-teman. Nah itu yang paling apa ya yang menurutku yang bikin teknik mesin ya itu kulturnya bukan tentang pelajarannya bukan tentang kalau mau belajar sih teman-teman bisa belajar sendiri dari YouTube itu udah banyak banget tapi kalau menurutku yang bikin teknik mesin adalah kulturnya seperti itu teman-teman. Nah, itu udah aku pancing-pancing nih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya nih. Dari teman-teman 20 juga kalau ada yang mau pindah boleh. Enggak mantap di teknik industri. Kayak ada yang mau tanya ya? Mungkin dijelaskan Bang maksudnya kulturnya itu gimana emang ya? Waduh, kultur tuh gimana ya? Masa enggak tahu kultur? Enggak tahu, aku setahun online ya, Bang. Oh iya udah. Ya gimana ya, kalau misal teman-teman, apa ya, aku yakin di sini teman-teman kalau masalah akademik tuh udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya, udah pada jago-jago banget, udah sekali belajar apa gitu, udah langsung jago gitu, saya juga udah tahu kayak gitu loh teman-teman. Nah, tapi apa ya, kata orang tuh ada benernya juga, kalau misal teknik mesin tuh jurusannya, apa ya, biasanya dipandang sama teman-teman yang lain, soalnya di jurusan lain tuh, waduh anaknya, cowok semua, nah itu bener juga. Kalau misal gak ada ceweknya itu ya ada, tapi sedikit banget gitu. Dan pelajarannya susah itu gak susah, tapi cuma malas aja, sumpah. Saya aja malas banget nih. Ini Fahri ini apalagi nih, Fahri malas banget nih, hari-hari PUBG nih. Nah kayak gitu teman-teman. Masih komplot dong, masih komplot yang penting. Oh iya, nah itu teman-teman. Apa yo? Jadi teman-teman tuh apa yo?
Yo, kita harus takon orang, harus takon orang. Wes tuh. Ayo Des, coba. Mau tanya Mas. Ayo itu. Ini narasumber asli dari mesin loh ini. Ini baju. Oh, iya. Ini. Yang forever. Iki lho Pang, meh tahun lho Pang. Oh iya, sorry. Mau tanya Mas. Moga. Kuliahnya susah enggak ya Mas teknik mesin Mas? Gampang, sumpah. Tanya IP-nya si Fikri ini. Tanya, berapa IP-nya? 4 dong. 4. Linus berapa Linus? 4 lah. 4 ini emang gampang, sumpah teknik mesin itu gampang banget, apalagi online temennya banyak. Udah. Ntar kamu tinggal kalau ujian ke rumah siapa ngerjain. Selesai, sumpah. Waduh, jangan gitu dong. Tuh, aku ngomong apa adanya teman-teman kayak gitu, teman-teman. Ayo tanya lagi. Astagfirullah, enggak Hanifah bercanda tadi, sumpah bercanda. Kita belajar beneran, bercanda beneran. Gitu. Nah, kalau dari menurutku ya, dari mata kuliahnya tuh, ini aku ibaratin aja ya teman-teman ya, kalau misal dulu teman-teman waktu SMA tuh belajar fisika. Nah, fisika, misalnya ada fisika listrik dan magnet tuh. Nah, nanti kalau di kuliah ini mungkin salah satu bab dari pelajaran fisika itu nanti bakal dijadiin satu mata kuliah kayak gitu. Nah, ya jadi itu belajarnya lebih spesifik lagi dan lebih mendalam lagi untuk pelajarannya dan untuk ujiannya sih biasanya tergantung dosen ya. Untuk nilainya juga biasanya tergantung dosen juga. Soalnya lebih gimana ya tahu sendirilah pokoknya kayak gitu. Tapi kalau untuk belajarnya sekarang udah banyak banget apa ya? Ya mau belajar di YouTube, mau belajar di mana-mana, mungkin kalau teman-teman udah mungkin jago bahasa Inggris tuh lebih banyak lagi referensinya. Jadi untuk masalah pelajaran nggak usah dipikir terlalu berat lah. Itu bisa aku yakin teman-teman udah pada pinter-pinter semua kayak gitu. Oke, Ahmad Afda. Oh iya Mas, sangat membantu Mas jawabannya. Oke. Kaku banget lain nanya dah. Kayak pegawai baru. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Yuk tanya yuk. Oh, mungkin Andi tuh pindah teknik mesin. Oh iya, ini mungkin dari adik Sabrina Warastri nih mau tanya nih. teman-teman ada yang mau tanya lagi ya teman-teman? Raffi Al Syahron nggak mau tanya Raffi Al Syahron? Pakai tangan ble. Halo. Ah. Jangan ditinggal tidur Raffi. Oh ini yang bisa. Yuk lanjut yuk. Udah teman-teman ada yang mau, nah ini aku jelasin ya karena nggak ada yang tanya-tanya, udah aku jelasin gabut banget. Nah di kegiatan di luar perkuliahan di teknik mesin tuh ada banyak banget sebenarnya. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen kepanitiaan, kayak misal kepanitiaan PPSMB, terus ada juga kepanitiaan macam-macam, pokoknya yang di luar teknik mesin tuh ada banyak banget. Atau mungkin teman-teman juga mau ikut lomba-lomba, seperti ya kalau mau cari cuan dari cara lomba itu bisa banget teman-teman. Dulu aku pernah mau ikut lomba juga sama Fahri tapi kalah, jadi ya udah lah kita nggak dapat duit kayak gitu. Nah itu emang lomba-lomba itu khusus orang berpengalaman ya. Kalau udah sekali lomba juara udah itu pasti juara terus, kalau kalah ya udah kalah terus kayak gitu. Nah itu mungkin ada dari lomba, ada kepanitiaan, dan ini yang ditulisin di sini ada proyek dosen ya, proyek dosen. Nah ini kerja juga bisa nih, Kak Fahri ini juga bisa menyambi itu apa ya, menyambil kerja. Jadi dia jadi bekerja, jadi menjadi seorang yang berduit gitu. Jadi apa ya? Ya di sini teman-teman kalau kuliah tuh udah benar-benar harus pintar manajemen waktu kayak gitu loh. Jadi hari ini kuliah bisa, kerja bisa, pacaran bisa walaupun enggak ada pacarnya. Kayak gitu, cenah. Nah, terus ada di sini ada proyek dosen, teman-teman. Nah, jadi kalau proyek dosen itu apa ya? Biasanya kan kalau misal ada perusahaan nih, misal kita sebut perusahaan itu adalah Pertamina. Pertamina bisa mau bikin apa gitu. Nah, terus minta tenaga ahli kan. Nah, biasanya tenaga ahli yang diminta itu dosen, dan dosen itu meminta tenaga yang tidak ahli, yaitu mahasiswa gitu. Mahasiswa itu tidak ahli, tapi masih kuat. Jadi diberi untuk buat dosen gitu. Nah, itu nanti mungkin bisa cuan juga, bisa menambah pengalaman kerja juga. Nah, terus yang kedua itu organisasi. Organisasi ada koordinasi KMTM. Ini organisasi paling keren seluruh dunia, teman-teman. Aduh, reaction dulu. Yang mesin, reaction dulu dong. KMTM organisasi paling keren seluruh dunia dong. Reaction nih. Waduh, oke. Keren.
Jadi KMTM itu singkatan dari keluarga mahasiswa teknik mesin. Jadi teman-teman kalau misal nanti apa ya udah masuk teknik mesin itu kita bakal bareng jadi keluarga gitu teman-teman. Anjay kekeluargaan bro. Organisasi nih bro. Kayak gitu teman-teman. Ya boy istilah kayak gitu tapi asik banget sama KMTM. Banyak banget manfaat yang didapat dari KMTM. Keren banget. Terus yang terakhir ada tim. Tim bisa dipencetin yang tim banyak tadi mas. Mesin ya, 20. Oke. Iya. Thank you. Nah ini ada. Banyak banget ya teman-teman ya. Nah ini ada peringkat pertama tuh Bima Sakti. Bima Sakti tuh Mas Fahri dulu daftar Bima Sakti. Dia keluar ya. Katanya gak seru katanya. Kurang menantang, kurang challenging. Kata Kak Fahri gitu. Padahal Bima Sakti ini susah banget maksudnya teman-teman. Emang Kak Fahri itu jago banget. Yang kedua ada GMAT. Mada Aerospace. Tim ya udah itu dari namanya kelihatan kan. Yang kedua yaitu Arjuna. Ini Kakak Faros dan Kakak Rehan Ilmi. Mereka tuh dewanya Arjuna guys. Arjuna itu semacam formula ya teman-teman ya. Wih, langsung race di future. Oh ya teman-teman kalau yang di sini lagi buka HP atau apa-apa boleh banget kepo-kepoin Instagram dari tim-tim ini teman-teman. Nah, Arjuna itu kayak formula gitu tapi pakai listrik, bro. Keren banget cenah. Terus yang ketiga ada Gamantara ya. Gamantara ini ada Kakak Haikal dan Kakak Rama Wijaya yang tergabung dalam Gamantara. Gamantara itu tim apa ya? Tim 8 kapal lah. Pokoknya keren banget, sumpah. Super Bian, Navigareta itu. Ini. Ada Denovita Salsabila, cenah. Salman Haibati. Nah, Salman Haibati itu ketua itu Gamantara ya, Parmana Batu 72 dia. Nah, yang ke selanjutnya ada Semar. Semar itu ada kayak lomba mobil juga, tapi dia irit-iritan bensin teman-teman. Jadi teman-teman gimana caranya bisa bikin mobil kenceng ngirit bensin, pokoknya gitu. Intinya gitu dah, kayak gitu. Nah terus Gamma Force itu apa ya, pesawat. Jadi teman-teman mau bikin pesawat nih, ini. Kau mau tak tunjukin pesawat nggak? Mau nggak? Mau. Ini gua tunjukin pesawat ya. Isan, ada pesawat ya Isan? Ini guys. Ini ada pesawat nih. Wih, mantap. Pesawat asli nih guys, pesawat asli bisa terbang, sumpah. Nah, itu teman-teman. Nah, itu timnya Gamma Force ya. Terus ada juga GMRT, itu Gajah Mada. Robotik, jadi teman-teman bisa jadi Big Hero 6 gitu. Wah, keren banget, sumpah. Terus yang selanjutnya ada Kemekar. Kemekar nanti bekerja sama dengan teman-teman teknik kimia ya guys ya. Kayak gitu. Jadi, pokoknya seru. Oke, ada yang mau tanya lagi mungkin? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, biar langsung lanjut ke teknik industri gitu. Oh benar, kayak Kakak Tarjo ini tadi minum bobanya udah sampai habis dah. Oke. Ini ada from admin Sandika. Buat yang satu room cuma ada 3 jurusan, nanti sesi 4 boleh langsung sharing bebas. Oke, boleh. Oke. Okay. Yang mau tanya lagi nggak? Ditunggu 1 menit, habis itu lanjut ke selanjutnya aja gitu ya. Oke. Ayo kita tunjukin orang buat tanya aja. Yuk, Tino yang habis sembuh dari COVID, mau tanya apa Tino? Oh ya, Tino. Ditinggal bobo ini. Wah, dia aja. Iya, ini enggak masalah industri. Mau industri ya? Waduh. Kan Tino, keren. Keren Tino, keren. Bagus industri, jangan mesin. Sumpah. Tuh, suram. Terkutuk, sumpah. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini terima kasih dari teman-teman teknik mesin sudah mengisi waktu kayak gitu sama memberikan insight buat adik-adik. Dan langsung lanjut aja ya buat siap, cenah. Teknik industri kepada Wawan dan kawan-kawan kami persilahkan. Oke. Wik.